Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau paling depan cukup besar Iya suara Agak belakang kurang, kita ulang ya Semangat pagi ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wasbunallah wa ni'mal wakil Wala hawla wala quwata illa billah Yang terhormat Bapak Direktur Sekolah Islam Atira Bapak Syamril STMPD Kebetulan beliau saat ini Ada di Atira Bukit Baruga Mengikuti atau juga membuka kegiatan yang berbeda dengan kegiatan ini berada pada forum manajemen Sekolah Islam Atira Dan beliau bergabung melalui via Zoom Yang kami hormati Bapak Mas Aman Upi, SPD MPD, Wakil Direktur Sekolah Islam Atira Wilayah Kajau Lido. Beliau juga saat ini ada di Atira Bukit Baruga Dan sudah bergabung di Zoom Yang kami hormati Atira. Madodong. Yang kami hormati Atira. Terima kasih Ya, tepuk tangan dulu deh untuk kita semua. Iya, <Susuk> oke, <Sukur> 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 pengurus Badan Musyawarah Jamiah Sekolah Islam Atira Wilayah Kajaula Lido, ada Ibu Novi dan tim, ada juga FKK. Terima kasih telah bersama. Yang kami hormati, penguji kita sudah hadir untuk sesi pertama, Adinda Dr. Amal Akbar. Terima kasih sudah bergabung beliau adalah akademisi muda yang cukup dekat dengan kaula muda. Iya, makanya sengaja kita undang. Iya. Yang kami banggakan. anak Anakku semua kelas 12 SMA Islam Atira Satu Makassar yang insyaallah beberapa bulan ke depan juga akan mengakhiri masa studinya di SMA Islam Atira Satu Makassar dan saya mendoakan kalian masuk dua tahun yang lalu bersama di Atira dan saya doakan kelak kamu akan keluar bersama-sama dengan lulus 100%. Amin ya Rabbal alamin. Baik, tentunya kita bersyukur kepada Allah dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa Pada kesempatan pagi ini Ketua Panitia Ibu Farananda telah menyampaikan banyak hal tentang karya ilmiah remaja, kurang lebih lima tahun kita sudah menggerakkan kegiatan ini, dan hasilnya sangat memberi arti manfaat yang sangat luar biasa bagi anak-anakku. Testimoni dari para alumni sudah menyampaikan ke sekolah bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat, bukan hanya testimoni alumni, tetapi testimoni dari para dosen. Akademisi dari beberapa perguruan tinggi yang kita kenal, orang tua murid juga dari akademisi, juga menyampaikan hal yang sama bahwa kegiatan seperti ini sangat bermanfaat bagi anak-anak dan akan kelihatan di perguruan tinggi. Seperti Ibu Farah telah menyampaikan bahwa kelak kamu akan berhadapan dengan beberapa karya ilmiah yang relevan dengan ini, namun tingkatan kelasnya mengalami derajat perbedaan. Ya, kalau saat ini kita belajar karya ilmiah yang sederhana. Kelak kamu akan ketemu tadi skripsi disampaikan, ada tesis dan ada disertasi. Saya yakin kelak akan memantik hari ini ke depan, kamu akan menjadi lebih bisa dan lebih mampu menghadapi hal-hal tersebut dan itu memang harapannya. Bukan hanya itu di proses perkuliahan kamu akan ketemu dengan makalah-makalah ilmiah dan kamu akan terbiasa. Bayangkan Bapak Ibu guru ya tentu juga penguji orang tua kita pada saat SMA belum tentu mendapatkan seperti ini. Dan alhamdulillah kita hadapi di perguruan tinggi dengan perjuangan yang keras. Ya kenapa? Karena kita baru belajar di sana. Tapi kalian sudah diberi bekal di alma mater ini di SMA Islam Atira 1 Makassar. Itu harapannya. Makanya program SMA itu senantiasa miniatur perguruan tinggi. Kenapa demikian? Supaya kamu sudah terbiasa Beberapa hal atmosfer di perguruan tinggi bukan hal yang baru, sehingga kamu mampu beradaptasi diri. Hadirin yang kami muliakan, pada kesempatan ini, sebagaimana saya sampaikan tadi, bahwa Bapak Direktur dan Bapak Wakil Direktur di Baruga, insya Allah sebentar beliau akan memberi sambutan dan sekaligus membuka kegiatan ini dengan resmi. Ya, salah satunya, entah Bapak Direktur atau Bapak Wakil Direktur karena kegiatan ini bersamaan pembukaannya. Semoga beliau diberi waktu dan kesempatan untuk memberi sambutan dan membuka kegiatan ini sebentar. Terakhir sekali anak-anakku semua, diikutilah kegiatan ini dengan seksama. Kenapa? Karena hari ini kita belajar di sini, di ruangan ini. Kalau sebelumnya di kelas, ya hari ini kita belajar di sini. Jangan melihat bahwa harus ada kelas, ada papan tulis, baru itu belajar. Tapi mengikuti forum itu adalah belajar. Ternyata hal seperti ini memberi arti kita dan pelajaran yang berharga untuk sekarang dan masa depan. Masa depan milik anda, bekali diri anda sejak muda. Bukan teorinya yang penting kegiatan ini, tapi pengalamannya yang terpenting anakku semua. Bukan teori yang ingat ya, bukan teorinya, tapi pengalamannya. Bagaimana kamu bisa tampil mempresentasikan hasil karya kamu? Saya tahu betul enam yang terpilih dari sekian banyak yang diseleksi. Artinya yang enam ini sudah mengikuti proses dari awal dan insya Allah setelah kegiatan perdana ini diikuti juga dengan kegiatan ujian susulan bagi mereka yang bukan hari ini jadwalnya. Besok lusa dan seterusnya akan dijadwal di void lantai tujuh dengan penguji-penguji yang sudah ditetapkan. Mudah-mudahan bisa kita lalui bersama. Ya jangan kalah dengan angkatan sebelumnya yang juga meluluskan dirinya melalui proses ini dengan baik karena ini persyaratan untuk selesai di SMA Islam Atira Satu Makassar. Persis mahasiswa, persyaratan untuk selesai adalah ada skripsinya. Itulah yang membuat mahasiswa pun tampan tidak selesai karena tidak mampu menyusun skripsi. Hari ini kami berharap kamu masuk kuliah selesai tepat waktu karena skripsi bukan penghalang bagi Anda. Saya kira demikian, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Forum Komunikasi Kelas. Ya, ada beberapa yang telah hadir. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya orang tua murid ananda yang akan tampil. Terima kasih juga sudah hadir. Mudah-mudahan ini memantik dan memberi semangat support kepada anak-anak kita semua yang akan tampil pada hari ini. Tidak mudah untuk tampil di depan dengan mata yang begitu banyak memandang ke sini. Ya, saya juga masih bergetar-getar lutut saya. Padahal sudah berpuluh-puluh tahun tampil di depan. Apalagi kalau kalian tampil dengan gagah berani, itu sudah pengalaman yang terbaik. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa anak-anak silahkan anda belajar dengan baik karena ini masamu tapi ingat pengalaman yang terbaik adalah apa yang kamu rasakan saat ini maka perbanyaklah pengalaman itu sehingga kamu menjadi orang yang lebih baik dan lebih dewasa ke depan saya kira demikian terima kasih wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Atira Ok, stream acá sí.